bisa disampaikan bang. Oke bang, agenda hari ini bang kesini bang. Ya hari ini kita acara tabur bunga mengingat tepat 7 harinya penemuan jenazah almarhum Ridho bersama jenazah yang lainnya, dan ini saya anggap sebagai simbol perlawanan terhadap kegiatan tim perintis presisi Polres Metro Bekasi dalam melakukan langkah-langkah upaya pembubaran, dalam bahasa mereka itu tawuran. Dan untuk kedepannya saya berharap kejadian semacam ini tidak terulang lagi. Dan ini cukup yang terakhir, cukup 7 nyawa yang menjadi korban dari kegiatan patroli tim perintis Polres Metro Bekasi. Nah, dari informasi teman korban yang selamat, kronologisnya seperti apa sih? Memang ada tindakan represif dari petugas atau seperti apa, Pak? Kalau itu nanti bisa disampaikan ke lawyer aja. Bang, Kompolnas kan bilang kalau misalkan ini udah diteliti dan sudah tidak ada kesalahan prosedur dari tim patroli. Ini tanggapan dari keluarga seperti apa, Bang? Ya, itu kan baru bahasa sepihak mereka gitu kan. Enggak masalah, tapi kita tetap mendorong seperti apa sih gitu kan. Kan belum disampaikan ke pihak korban gitu. Baru sebatas pendapat mereka. Kita juga kan mempunyai pendapat tersendiri gitu kan. Makanya kita pertanyakan apakah sudah sesuai SOP-nya atau belum. Kalau sudah mana, seperti apa, kan nggak pernah disampaikan sampai sekarang. Dan kasat reskrim pun sampai sekarang mengatakan masih dalam proses penyelidikan terus. Oke, kita tunggu sampai kapanpun kita tunggu. Dan saya minta kasus ini harus dituntaskan, jangan ditunda-tunda, harus bersih. Karena kalau berbicara hukum itu harus clean, selesai, bersih, jangan abstrak atau samar-samar. Berarti ada upaya menuntut 9 anggota itu, bang? Kalau memang diketemukan ada langkah-langkah pidana, ya kita gugat. Tentunya nanti urusan dengan kuasa hukum saya. Oke, kuasa hukum gimana, bang? Apa ya, langkah hukum yang ditempuh oleh pihak keluarga sendiri? Ya, kita akan mencari fakta ya sebenarnya. Karena di sini masalah pidana. Kita akan mencari fakta apakah kematian ini secara wajar atau tidak wajar. Seandainya itu kita temukan di kemudian hari secara kematian ini tidak wajar, akan kita ungkap, kita publis ya, kita umumkan kepada masyarakat bahwa ini tidak wajar. Otomatis aparat hukum harus menegakkan hukum, seperti itu. Komunikasi dengan pihak kepolisian, antara keluarga dan pihak kepolisian sejauh mana, bang? Selama ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian itu datang secara sukarela ataupun secara diutus untuk menyampaikan fakta-fakta yang sudah ditemukan secara publik gitu ya. Belum ada dari kita kepolisian. Apa yang digugat sih, bang? Maksudnya sudah ada poin-poin yang selama ini kita masih menghargai dari pihak kepolisian dalam mengungkap fakta ini. Semoga dengan scientific crime ya, seperti yang dianjurkan dari Wakapolri waktu itu, waktu kasus di Vina, mudah-mudahan digunakanlah sistem itu. Jadi kita akan mendapatkan fakta yang sebenarnya seperti itu. Kalau dari pihak keluarga meyakini nggak sih kalau si Ridho ini ikut dalam kumpulan tersebut dan akan melakukan tawuran itu, Pak? Dari informasi dari keluarga yang kami dapat, mereka itu hanya ingin camping, mau ada ulang tahun ya seperti itu, tidak ada tawuran sama sekali. Ke daerah mana campingnya? Campingnya daerah Bogor. Nah, biasalah anak muda mau suka merayakan ulang tahun atau mau merayakan weekend, kan mereka mesti bergerombol lah seperti itu. Itu hal yang wajar. Cuman di sini polisi harus objektif, di mana apakah ditemukan di situ tanda-tanda mereka akan tawuran atau tidak di situ. Jadi polisi harus profesional dalam menangani perkara ini. Bang, kalau abang kan dari pihak keluarga melihat ada kejanggalan, bisa dijabarin kejanggalan di mana, bang? Kejanggalannya yaitu ini, dari informasi yang selamat ya, karena otomatis kan kami dari otak keluarkan tidak di take up ya waktu itu. Informasi dari yang selamat itu memang tidak ada yang namanya tawuran, makanya itu menjadi suatu kejanggalan buat kami. Tidak ada tawuran, kenapa kok mereka bisa lari berhamburan? Nah, ada apa di situ? TKP di situ. Apakah ada persoalan prosedur dari petugas kepolisian yang ugal-ugalan dalam membubarkan sebuah massa atau bagaimana, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Bang, sejauh ini abang udah coba koordinasi dengan 6 korban lain gak, bang? Ini baru saya upayakan hari ini. Semalam saya sudah ketemu dengan
Pak Jainal Jaleni dari malam, dan hari ini saya akan ketemu sama pihak saksi kunci atau saksi mahkota yang mana ada di TKP. Yang kebetulan selamat, tidak meninggal ya. Siapa bang? Itu ada namanya inisialnya N, terus O, ada O, terus ada D, D ya. D, ya. Total tertangkap itu ya pak? Bagaimana? Tidak tertangkap. Kalau Ridho itu kesini berapa orang sih bang jumlahnya bang? Tujuh orang. Itu hanya Ridho aja yang jadi korban yang iya, dari sekian hanya Ridho. Bang, sempat dikatakan kalau ada tabrakan dari tim presisi itu bisa diceritakan bang seperti apa gitu bang? Kita ulas nanti aja dengan apa dengan saksi mahkota nanti, karena kami belum mendapatkan informasi yang detailnya, nanti pun akan kami ungkap setelah ini ya. Tapi sudah ada barang bukti berupa video gitu yang menayangkan. Saksi kita ada 4 orang, jadi lebih dari cukup ya. Jadi misalnya tidak ada video pun, saksi kita ada 4. Empat-empatnya itu dari saksi yang... itu yang selamat atau yang selamat? Yang pernah tertangkap gitu bang? Yang selamat. Kalau komunikasi sama yang sudah tertangkap tapi sudah dibebaskan, pernah nggak bang? Belum. Sama sekali ya. Empat-empatnya itu temennya semua Ridho? Teman Ridho semua? Iya, teman. Teman-teman main gitu ya? Teman main, betul. Jadi baru hari ini baru digali ya bang? Iya. Kita gali, itu pun nanti juga kerjasama dengan pihak kepolisian, otomatis tingkat yang lebih tinggi dan seperti apa pengawas kepolisian ya, otomatis seperti Propam ataupun dari Mabes Polri, nanti kita akan sampaikan kepada mereka informasi yang kita dapat di luar dari tidak kepolisian sendiri yang mencari fakta. Oke.